gede. Nah nih bro, mantap, sotong. Tuh, dari bawah ya. Dari bawah 5. Oh, ya Allah dah. Lauk, bagang badak ya, bagang badak. Nama bagang biasanya. Rancap di situ. Sekarang saya lagi bersama nelayan jaring ya. Ini bukan jaringnya, ditebar dulu. Lauk kacangan dulu tuh. Sepet. Ini katanya mau ngecek dulu. Nih, nanti ngecek turun ke bawah. Ngilem. Oh, mulai. Jadi cek kalau memang ada lauknya baru jaringnya ditebar. Ini dicek dulu. Jamsa. Ya, mudah-mudahan di area ini banyak ikannya di bawah. Nanti setelah banyak ikan di jaring karaknya. Ya, turunkan jaring. Wah, saat ini tuh lihat sudah persiapan. Bismillahirrahmanirrahim, banyak ikan di bawah. Amin. Kedalaman ada kisaran 15 sampai 20 meter. Dia di bawah turun. Dia mengontrol satu orang di atas. Oke, nanti kita lihat. Dia sudah di bawah tuh, di bawah banget ya, di bawah dasar. Di dasar laut. Prosesnya ini harus mengecek terlebih dahulu. Nanti setelah di posisi ada ikannya di bawah, berarti yang belum gelembung itu tuh yang posisi yang nyilep, baru katanya jaring ini akan ditebar. Jadi kita lihat ya, mudah-mudahan di area sini. Ini di tengah, jauh. Itu Pulau Badul tuh, yang itu tuh. Ini di depannya Pulau Badul tuh, Pulau Badul. Oke, kita nantikan. Katanya ikannya ada, alhamdulillah ya. Nanti mudah-mudahan dapat banyak. Ini jadi satu jaring ini panjangnya sekitar 35 depa, 36 depa. Nah nanti jaringnya diturunin tuh ke bawah, tuh jaring jangkar, ladu turun, nanti sama per jaring ini satu orang. Nanti ngejaringnya di bawah katanya. Nah nanti sekitar 2 jam. Sampai nggak keberang, nggak naik lah kalau luhur berarti. Entahnya, dia apa ya? Tuh, nurunin jaring, main jaring, gerak cepat memang. Itu langsung, jamsa ada di bawah juga. Nah, tuh, ayo ngapain? Digandong. Boing, jerokio ngaprok. Nanti jaringnya ditebar di bawah tadi, jaring tadi udah tadi udah di balanggon. Ada 3 orang. Nah, ini durasinya kisaran 2 jam. Biasanya pada titik ya, mun kikiana pada tempat. Kemarin apa yang pindah-pindah. Oke, tunggu beres sih dia pindah. Untuk maksud biasanya pada barat pengali turun. Kadang telu, kadang dua. Gitu nya. Miliknya, Pak. Oh, jadi tergantung pendapatan. Oke. Kita doakan dapat banyak, semangat. Cuy. Turun. Semangat lah. Jaringnya diturun di bawah ya, di tengah laut ini. Tuh, guys. Jadi 2 sampai 3 titik katanya. Kalau memang di sini banyak, biasanya paling 1 titik lagi. Oke. Okay. Segede nani bro. Mantap, sotong. Tuh. Dari bawah ya. Hangat, Mang. Wah, hangat, Mang. Wah, ngeluhur. Tuh. Ini kan
biasanya dapat ngambil langsung dari dalam laut tanpa menggunakan alat apapun, dicakep. Nih. Tuh, itunya. Ini dia lagi selam. Ini enggak jaring, tapi dipegang aja sama dia ditewang. Jadi sotongnya gede banget ya. Mantap ini buat dibakar, coy. Tuh, lihat. Keren kan? Tes dengan jaring. Hasilnya badan sebelah di atas ya. Oke, ya dari naik sudah nampak. Wow, bunyinya banyak noy. Oke, ini hidup dia. Lihat, hidup nggak dulu. Lagi aja tuh lauk nak cumi kadut cumi pelaut. Oh, tunul. Wow, paten nih ho selina. Wow, rajinnya dia tuh, rajin.
gajinya coy. Thank you.